Okey, hari ini saya tunjuk macam mana kita buat pengurusan dan juga penjagaan dan penuaian buah nangka madu J33. Ha, ini amat popular di pasaran sekarang. So, buah ni kita akan pilih satu biji saja. So, yang dua ni kita akan buanglah penjarangan buah. Kita buang. Okey, kita tinggalkan ini. Buang daunnya. Kita ambil bekas baja buah. Bekas baja. Kemudian kita bungkus untuk mengelakkan serangan lalat buah ataupun perosak buah yang lain. Supaya buah kita akan cantik, kita ikat. Okey. Ya. So lebih kurang 2 bulan nangka kita akan matang dan siap untuk dituai. Ini sudah 1 bulan lah. Ini besar dia. Ini sudah mau dekat 8 ataupun 7 kilo lah. Jadi ini nangka madu J33. Dia punya isi pun tidak bergetar sangat dan amat manis. Onsoy. Okey, tadi saya tunjuk macam mana kita bungkus. Sekarang macam mana kita petik buah pula ya. Ini sudah matang. Lepas kita bungkus lebih kurang 1 bulan lebih ke 2 bulan. Okey, nangka kita pun cukup matang. Macam mana kita mau tahu matang? Dia punya mata ni jarang-jarang sudah. Jarang. Bunyi dia pun sedap sikit. So, kita potong di atas. Hasil berbudi pada tanah ada hasilnya. Ini lebih kurang 15 ke 20 kilo. Di pasaran harga RM3.50. Jadi satu biji pun lumayan juga harganya. Nangka madu onsoy.